Mengalami keterbatasan fisik tak menghalangi semangat sejumlah anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia atau Pertuni Tulungagung untuk meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Salah satunya adalah menggelar tadarus secara online setiap hari. Kegiatan ini rutin digelar saat bulan suci Ramadan. Dengan menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet, mereka saling menyimak dan mengaji. Mereka menggunakan Al-Quran Braille untuk mengaji. Kegiatan tadarus online ini digelar setiap pagi hari usai sholat subuh. Terdapat belasan anggota Pertuni Tulungagung yang rutin mengikuti tadarus online. Selain itu, terdapat juga anggota Pertuni dari luar daerah. Tak hanya untuk mendapatkan berkah Ramadan, kegiatan ini juga merupakan sosialisasi kepada anggota Pertuni untuk bersama-sama belajar Al-Quran. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa membantu anggota lain yang ingin belajar. Agenda untuk hari ini untuk bulan Ramadan, agenda untuk Pertuni Tulungagung, tadarus masih berjalan, cuma memang secara virtual atau online, cuma masing-masing memakai Zoom. Karena dikarenakan gimana ya, terlalu jauhnya teman-teman untuk transportasi dalam hari ini belum bisa mencapai untuk bertemu langsung. Ya, kait transportasi itu yang jelas. Okay. Untuk apa pesertanya, Pak? Ya kalau untuk Pertuni Tulungagung, kalau sekali masuk itu biasanya ya sampai 5-10, tapi kita tidak hanya di Tulungagung, cuma kita meluas ke luar-luar kota tetangga apabila ada yang mau. Oh, ada yang ikut juga? Iya. Bisa ikut maksudnya. Kami pertama menunjukkan kepada publik ataupun ke masyarakat bahwa kita mampu untuk melaksanakan itu yang kedua, agar mereka mengenal bahwa Al-Quran Braille juga ada. Dari Tulungagung, Bramanta Pamungkas melaporkan.